Bareng kalian, bro. Wih, luar biasa itu. Planningnya mau muncak kemana nih, bro? Gue dengar-dengar gunung bawah karang itu angker ya. Gimana kalau kita besok muncak ke sana? Kebetulan juga nih, mau ke bawah nih. Iya, Bedi, karena bersarang sekali. Atur begini, bro. Bagaimana kalau kita ke Latimojong? Sangat terlebih indah, pandangan luas. Lagian Latimojong itu gunung tertinggi. Alah, di... gue udah pernah ke sana, bro. Lagian, tujuan gue datang ke sini kan pengen ke Gunung Bawah Karang. Gue udah muak dengan mitos-mitosnya itu. Nah, mumpung gue ada di sini, gimana kalau kita ke sana? Makasih, Pak. Jadi gimana, bro? Kalian mau antar gue ke sana nggak? Halo? Oh, ada makin di depan. Oh, itu ngapain dulu? Bagaimana kalau ke sekretku, Magi? Ketemu sama teman-temanku dulu. Ayo. Ayo. Ayo, Pak. Let's go. Cinta kita setinggi gunung bawah karang. Terlukis sanggung bagaikan anjungan pantai losari, sekuat benteng bersejarah. Sombaku takkan pernah tergoyah, takkan pernah rapuh hingga di ujung hembusan nafas yang terakhir. Takkan pernah berhenti menyayangimu. Oh, oh, Reza, siapa itu? Oh, jadi kenalan mau dulu tahu sama temanku. Sela, asal mana, Ki? Oh, iya. Gue Jay, dari Jakarta. Ini juga tahu pacarnya Jay, namanya Sinta. Hai. Halo. Kalau ini namanya Novi tahu. Halo. Iya, halo. Oh iya, Jay. Bagaimana kalau istirahat mau dulu sama temanmu, sama pacarmu juga? Oh iya, gue ntar aja. Biar Sinta dengan Novi yang istirahat duluan. Soalnya gue pengen bicara sama kalian. Boleh kan? Ya, boleh. Sini, biar saya antar, Ki.
Yaudah yang sana. Ya lupa tasnya. Ngomong-ngomong, sorry bro. Kalau mau ki ngomong, gue dulu kacamata tak. Sorry ya, bukannya gue nyela, tapi ini gak pantas banget disebut secret. Ini mah cocoknya jadi gudang penyimpanan. Weh, apa maksud bilang begitu, nah? Bukan begitu, nah calon tempat tak. Sorry. Oh iya bro, maksudnya datang kayak kesini, apa tujuan tak? Begini ya bro, gue datang kesini pengen mendaki ke Gunung Bawakaraeng. Ngomong-ngomong, ada yang sudah pernah ke Gunung Bawakaraeng gak? Hah? Bawakaraeng? Iya. Soalnya gue dengar-dengar Gunung Bawakaraeng itu angker ya. Apa mau lu cari sana? Gini bro, gue penasaran banget dengan mitos-mitosnya itu. Mumpung gue ada di Makassar, gue pengen muncak bareng kalian bro. Gimana bro? Ada yang ingin antar gue ke sana gak? Sorry bro, bukannya kami tidak mau temani kok. Tapi tidak sembarang pendaki yang sampai puncaknya itu. Lo pikir, gue pendaki amatiran bro. Semua gunung tinggi yang ada di Jawa, udah pernah gue daki. Kalau cuma Gunung Bawakaraeng yang tingginya tidak seberapa dengan Pulau Jawa. Pulang balik gue sanggup bro. Begini bro, bukan saya mau ceramahin ki. Tapi cuma saya mau koreksi sedikit. Bahwa pencinta alam itu bukan hanya dari beberapa gunung yang pernah dia daki. Tapi seberapa banyak sampah yang kita pungut, seberapa banyak pohon yang kita tanam, dan seberapa banyak alam yang kita selamatkan. Alah! Ini uang 5 juta. Antar gue ke sana. Bukan maksudnya kami tidak mau terima. Alah! Utang. Gue tahu maksud lo. Ini 10 juta. Gue tambahin lagi. 15 juta. Cukup kan? Oke, Pale. Pekin mau ke anak-anak. Besok kita berangkat. Pas sang ini cik merah. Maksudnya mas? Tidak sih mas. Baik sekali kek. Gitu dong. Gue kan tamu di sini. Jadi kalian semua harus ngeladenin gue. Jadi, gue boleh istirahat kan? Ya boleh. Silakan mas. Oke. Okay. Wih, uang aduh. Mana uang? 5 juta, 5 juta. Dari Bito jogging persamaan fisik. Di mana kau jogging? Tidak dari kau jogging sembarang. Dari mana juga pali itu? Atau diburu kau ia bencong depan sekret? Dede, pulang-pulang kau jam berapa itu? Baru jijik kapan jam berapa? Cepat kau. Nah, apa itu Hendra? Buru-buru kamar. Ma Hendra. Pergi mandi. Hai Nov. Pagi Nov. Kemarin aku sempat dengar pembicaraan kalian. Maaf ya kalau sikap Jay membuat kalian tersinggung. Iya, nggak usah dipikirkan Nov. Iya, nggak apa-apa sih Nov. Anak-anak di sini sudah biasa semua dengan sikap seperti itu. Perlengkapanmu yang kurang apa Nov? Kalau nggak ada, pinjam aja perlengkapan aku. Ngapa mau nalogat nih ke? Ngapa mi? Nggak ada kok, semua udah lengkap. Ya udah, aku pikir-pikir dulu ya. Yang begitu mi itu, cara miku. Nggak bisa. Wih, ngaca kok. Nggak pantas kok sama dia. Isu, namisu, daminga, pemini. Astagfirullahaladzim. Thank you.
apa-apa aja, Ki? Nafi, kenapa ku, Nafi? Minum ke dulu. Baik, Maki. Selesai pengen tak, kah? Iya, udah selesai kok. Oh iya, istirahat minggu lepas, Lek. Saya juga mau pulang ke rumah ini. Ya udah. Saya juga nak pulang dulu, mau ambil barangku di rumah. Iya. Kenapa ini? Enggak, Ji. Siapa ini, kah? Oh iya, ini Novi. Oh. Nanti. Ayo. Novi. Mau minta diantar. Pergi muncak. Mau ikut? Pio, ikut kak juga nah. Ya, tapi mandi kak dulu. Di mana Pak? Ma, di mana tuh jimatnya bapak yang pernah nak kasih kak? Di situ Jitu nak, dekat televisi. Tanya dulu kakakku, baik digangguin mereka supaya terjadi pergi. Ya, pada minta tolong anak lagi lah. Oke, tunggu mana? Ya, aku tunggu kok. Ya. Cepat kok. Ya. Halo semua, udah siap? Siap. Siap. Weh, guys. Kayak harus kayak pakai dua motor deh. Karena kalau misalnya naik mobil Ki, udah cukup Ki untuk semua. Jadi siapa yang naik motor? Saya mau, pesankan sama Novi. Bagaimana Nov, bisa Ji? Iya, nggak apa-apa. Weh Siva. Apa? Sudah Mi. Iya. Tunggu-tunggu Mi Jelo itu kembali ke rumah. Yes, makasih Nan Amil. Iya, kasih lepas. Cucu ganteng. Dede, jangan kau dulu mengganggu, Cece. Mana ini, nak? Iya, mau kemana semua? Jemu ku ikut kau, Cece. Perjalanan laki-laki ini. Shhh, jangan mau kau ribut deh. Intinya tuh mau kau ikut mendaki, oke? Okay? Iya, ikut kan juga, weh. Iya. Ah, Dede, jemu ku ikut. Urus misalnya salon di sana. Siapa itu sana, gantengnya? Siapa itu? Stop. Oke, okay? Stop. Pulang muka Jeje, mau pergi orang. Ayo Mi semua. Kak juga deh, ini toh. Ikut kan ah. Bagaimana ini teman-teman? Kasih ikut Mi tuh anak. Kasih ikut bisa aja. Kalau memang menyusahkan, tinggalkan Mi. Yo Pale, kasih ikut Mi. Ayo Pale jalan. Ayo Mi semua. Cara pakai warung lain deh, Ami. Kenapa, Ki? Nof. Kenapa, Ki, Nof? Oh.
apa, Ki? Kok aku ada di sini? Tadi pingsan, Ki. Bagaimana yang anu tak? Bersanta. Anu, cepat. Ayo jalan, sudah mulai mau gelap nih. Sampai. Sampai. Ibu kemana bos? Mau naik puncak bos. Tentu bos, baru-baru ada kejadian. Hah? Bagaimana nih teman-teman? Maksudnya tutup kika? Iya. Jadi bagaimana ini weh? Nggak jadi kita pergi. Masa nggak jadi? Bagaimana ini Hendra? Jangan kita naik deh. Daripada ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Maksud lo apa? Gue udah mari malam-malam tau. Jadi bagaimana ini kan dah, mau kita naik? Terserah kalian deh. Jelas sudah aku tanya. Jadi bagaimana ini bro? Pokoknya gue harus naik. Males kok, takut kak juga kalau ada apa-apa tadi sana. Hendra. Bagaimana ini? Ini orang sudah kena bayar juga. Tanggung jawab kita mau antar ke dia, terserah kalian mau ikut atau tidak. Ayo paling, karena tanggung jawab kita juga itu tahu semua. Ayo Mi. Oke teman-teman, ini adalah peta dari Gunung Bawah Karaeng. Ada tata tertib pendakian juga. Yang pertama, wajib menjaga kelestarian alam. Yang kedua, membawa perlengkapan navigasi dan bekal logistik yang cukup. Yang ketiga, memperhatikan faktor keamanan dan kondisi cuaca saat melakukan pendakian. Yang keempat, memperhatikan titik-titik sumber air Gunung Bawah Karaeng. Yang kelima, dilarang meninggalkan sampah, merusak atau mengambil flora atau fauna, dan melakukan tindakan yang bersifat merusak alam. Yang keenam, dilarang meninggalkan sisa perapian dalam keadaan menyala. Yang ketujuh, dilarang membuat puntung rokok dalam keadaan mati atau menyala di area gunung untuk mencegah kebakaran. Yang kedelapan, dilarang membuat coretan atau tulisan atau gambar atau ukiran dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, menjaga fasilitas umum yang ada di Gunung Bawah Karaeng. Ada pula yang saya mau ingatkan kembali, sekiranya masih ada yang belum tahu. Dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar. Yang kedua, dilarang meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Dan yang terakhir, dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Dan yang terkhusus di Bawah Karaeng juga, dilarang menggunakan kaos berwarna merah pada saat pendakian. Emang kenapa dengan kaos merah? Jadi konon katanya, kaos merah itu melambangkan keberanian. Jadi penghuni di sana ingin melihat seberapa besar keberanian yang dimiliki oleh si pemilik kaos merah itu. Menarik juga ya. Leader, wih jam berapa mini? Woi bencong, tidak ada jam no bencong. Ih, Yodi, itu mah bertanya tol bencong. Sudah Mi. Sekarang 5:30 Mi. Oh ya oke Mfale, berdua ki cepat, baru lanjut ki jalan. Indra. Ya, kenapa? Sinta. Kenapa, Sinta? Sinta. Sinta. Sayang. Sinta. 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 Jilo,
Gilo. Eh, kenapa? Assalamualaikum. 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 Tapi di, nak ketara lah. Saya mau kau singi naik arengku. Kau ngasing, niakan rini. Teh kau jai saran-saran ni. Siagang sangka gau nu marak-marai. Iya kan tu, iya iya. Ane bangia, dia makorong alam pai. Kania anu kodi, antayang kori dalleka. Nak kulle kuseng apa ni kan tu? Dia mukai singi. Urangi kanangku injo sumpai. Iya tu, iya iya. Jadi bagaimana ini cik? Kau dilarang lanjut ini malam? Yuk pale, pernah mau cari tempat camp di depan. Bawon bantu Jilo pergi cari tempat camp cepat kau. Di sini miki kapan camp bagus gitu sini? Ba, pasang itu. Jangan terlalu banyak gerakan tambahan, Jilo. Enggak, ya, bosku. Ngapa? Kasih ingat ki kembali semua, nah. Jangan ki kasih kosong ki pikiran, tak. Gampang sekali tuh masuk yang halus-halus. Dengarin tuh, yang. Bagaimana sih, Pak, caranya supaya enggak kosong? Pikirkan saja puncak atau apakah. Ngomong-ngomong, di sini dingin juga, ya? Iya, nih, yang. Emangnya Jakarta panas, becek, nggak ada ojek. Ih, capek deh. Iya nih, Bencong. Ih, sibukmu. Jakarta nggak gitu juga kali. Bercanda, Jaki. Sensitifnya jadi cewek. Nggak sama-sama Jaki juga kapan cewek. Jadi begini kalau di gunung, kelihatan semua karakternya orang. Biar Jakapan bukan di gunung, begitu tonji juga si Pak ini Bencong, kan? teman-teman, masuk dulu ya, soalnya dingin banget. Oh, Kakak. Wih, Didi, napa sama kaya? Masuk juga sana. Mengentu, Mak. Alasan ku bocah, mojo kada gede-gede Novi. Tir sembarang. Halo. Ikut kasai. Kasih kasai. Kada di sana gede bencong karasa. Santai mau ku bet. Cie cie cie, ada cinta kah di bawah karaeng? Nof, kamu ngerasa enggak kalau anak-anak kayak mau ngecumbelin itu berdua? Gak tau juga, mungkin hanya bahan candaan mereka. Kamu ngerasa gak? Kalau muka kita itu... Kenapa dengan muka kita, Jo? Muka-muka jodoh. Apaan sih kamu ini? Deh, keluar kiasnya, Jilo! Apa tong kau, Reza? Deh, Jilo, Ji! Weh, Jilo! Masih panjang masa depannya nanya orang. Sebelum tambah banyak gerakan tambahan di tenda, istirahat Miki juga deh. Woi, masuk nih orang. Yuk kah? Weh, tunggu kak. Aduh, dulu wangi. Ya bro.
kok pada diam aja? Daripada boring, gue punya lagu dari Jakarta nih. Pasti diamin seru. Gimana? Gue putar? Putar. Putar aja. Putar coba. Oke. Tapi harus satu syarat. Kalian semua harus joget. Gimana? Oke, bro. Siap. Oke. Oke, let's play music. Udah cek kok, tapi gak ada siapa-siapa, sayang. Benar? Iya. Ya kalau gitu kita tidur aja lagi. Mm-mm. Paling cuma suaranya doang kok. Oke? Okay? Udah, Hendra. Benar sekali seperasan ku hilang setelah jadian tadi malam. Itu naga surupan Sinta. Deh, enggak gitu. Insya Allah. Jadi bagaimana ya, Pak? Perbaiki saja niatmu. Woi, kawan Beti. Oke. Pren mau ke jauh-jauh, jangan mau kembali-kembali. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Enggak, Ji. Baikin mungkin semua teman-teman, buat lanjut perjalanan. Siapa itu? Aku yang selama ini selalu engkau banggakan, dan aku yang selama ini selalu menjadi tempatmu memandang. Namun ternyata kamu tak pernah pedulikan aku. Namun ternyata kamu hanya mementingkan diri sendiri. Sakit. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Deh, pos satu, Mi. Tuh, capek. Aduh, sayang sakit. Gimana sayang? Yang ini. Weh, ayo selfie. Ah, baru gitu doang udah ngeluh. Gak apa-apa. Harus diabadikan ini. Astaga. Kerennya. Indahnya Boka Raeng. Weh, cepat nunggu semua. Jam berapa, Mini? Santai, brother. Deh, santai mako deh. Deh, yang mama kena makan. Dia biasa muka masih lagi foto-foto. Diam-diam kau sih itu, Bencong. Sudah. Ayo semua berdiri. Lanjut lagi perjalanan, cepat.
Aimi. Memang ku tak bersuara, tapi aku juga punya rasa. Dan memang aku tak bernyawa, tapi aku punya cinta untukmu yang bisa menenangkan jiwamu, yang bisa menyejukkan hatimu, yang bisa menenangkan jiwamu, yang bisa menyejukkan hatimu. Oke, kita istirahat di sini dulu sambil lihat pemandangan. Capek. Wih, montoknya Pai Sinta putih, bersih. Sinta, Sinta. Ginapsu. Sayang capek. Halo, ngapain lihat pacar gue? Tidak jika pang, santai muku. Abi, Ling, kamu punya makin ada? Tak sama kis berate. Nak kami asing entuk kat teh. Berkat teh. Dah tadi mahu pandi aganu, kita jaga asing ini. Karena orang orang entuk kau dia asing. Tapi pun dia itu kipit kadang-kadang erat ini. Iya iya. Karena anu asing erat ini kat tengunna. Jadi perlu pandi ini. Iya iya. Mari asing ki. Iya iya. Jill, tadi kakinya kenapa? Luka tadi kakinya, Nov. Mana? Tunggu itu mana weh? Pergi nih kapan? Weh, merinding bulu-buluku. Cuma gue bilang gitu deh, Cek. Ah, sembarang tuh Nabi bilang ini. Ayo, Pak, lanjut deh. Iya, ayo, lanjut deh. Apa ini? Ini yang kau bilang indah. Kayaknya enggak banget deh. Ih, apa maksudnya itu? Maksud gue, ini yang kau bilang indah. Ih, tapi jangan kau menghina begitu, nah. Dan satu hal lagi, jangan kau sembarang bilang di sini. Gue enggak menghina, ini fakta. Woi, diam-diam aku kau di situ. Woi, itu cange, songong sekali, Jay. Kau juga, Jay. Jangan kau sembarang bilang kau. Gue enggak punya urusan sama lo ya. Oh, mau enggak? Sudah, Wei. Wah, lagi banyak perjalanan, Wei. Kau juga, Jay. Kita antar kau ke sini baik-baik. Jadi bisa kau hargai sedikit. Jaga ucapanmu. Oke, oke, Bro. Santai aja. Udah, Yang. Udah. Oke, oke. Lanjut, Miki Pak, semua. Ingat gitu, Jay. Kata-kata tadi. Siap. Kamu tak pernah pedulikan aku, namun ternyata kamu hanya mementingkan diri sendiri. Memang ku tak bersuara, tapi aku juga punya rasa. Tak bersuara.
apa? Lobi, kamu keluar. Minggir kau semua, minggir kau, minggir kau. Keadaan Novi yang seperti ini, lanjut ke atau bagaimana? Lanjut, Mi. Tapi mungkin Novi butuh istirahat. Iya, tapi kan kita udah setengah perjalanan. Gimana nih? Hello, Jay. Temanmu jitu juga. Jangan begitu. Masalah? Terserah, Mi, kau. Sayang, kita nggak bisa jalan kalau keadaan Novi seperti ini. Udah, nggak apa-apa kok. Tapi kan? Nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita lanjut. Bagaimana, Jay? Oke lah. Ayo. Oke. Okay. Wih! Kenapa dan di muka di Betty? Hah? Mana Betty? Mana Betty? Jadi, mending pergi mungkin cari Kem dulu, baru cari sama-sama Betty. Bagaimana? Iya. Iya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Mi. Bagaimana, Jay? Oke lah. Ayo, Mi, Pak. Cepat. Ayo, Pak. Cepat. Kenapa begini cuaca, Dik? Rasanya tadi kabut. Kok kayak ada yang aneh? Aneh apa? Kabutnya kemana ya? Alah, udah gak usah dipikir. Yuk, kita jalan lagi. Rasanya kan tadi kabut deh. Udah. Oh iya, cepet ku jalan ya. Aduh. Sabar. Oke, teman-teman. Bagaimana kalau cari Miki Betty dulu? Apa? Maksud lo apa bilang gitu? Santai, Moko. Biasanya ya. Maksud lo apa? Miki cari dulu Betty. Nyusahin aja tuh, Lekong. Gak usah dicari. Weh! Diam-diam ke situ, nah. Temanku itu Betty. Weh. Yang, udahlah. Hey, Jay. Lo tuh ada di bawah kepentingan saya. Jadi kau harus ikuti aturan saya. Hendra, asal lo tahu. Gue udah muak dengan peraturan-peraturan dari lo. Persetan dengan peraturan-peraturan lo. Hey bro, jaga mulutmu ya. Woi, sudah. Stik ini kau, weh. Lo lagi ngapain ikut campur? Anjubine. Woi, mantap aja lo ya. Pas kayak. Woi, apa mau di situ? Sudah, Bu. Lepasin. Hei, Jay, sudah, Mi. Kurang ajar banget sih lo. Gak pernah diajar sopan santun ya? Lo juga, Jay. Kita orang baru di sini. Kita harus ikut peraturan-peraturan mereka. Kita nggak bisa macam-macam di sini. Lo ngerti, kan? Oke. Lo ngerti. Bagaimana, bro? Kamu mau lanjut sama kita atau bagaimana? Oke. Gue ikut. Oke, teman-teman. Reza, Icang, sama Wawan. Teman kau pergi cari Betty. Yang lain, stay me di sini. Oke. Oke.
Bagaimana kau, Wawan? Sudah dapat, Ji? Sudah, ada. Jadi, bagaimana ini? Pulang lagi pendek. Capek, Mak. Ayo, Pale. Kau ikan sekali mau cari kayu bakar. Iya, Pale. Jangan jualan, Mako. Ayo, Mi. Iya. Kenapa? Bah, jangan jualan, Mako. Wih, anjing. Ah, baik. Kami hidup pada di sini deh. Kem lagi. Gimana bisa sampai ke puncak kalau kayak gini? Iya, banyak bicaranya ini. Diam-diam aku itu. Setelah ini teman-teman tidak ada gerakan tambahan. Langsung kita tidur semua. Biar enggak bilang, Kendra. Iya, mau cepat tidur deh. Karena sakral ke di sini. Kenapa sih kalian pada parnoan gini? Tahu ah, gelap. Apaan sih? Cie yang hampir jadian. Weh, tahu kau tahu nanti baper kayu. Kau juga, kau tahu ke semua. Teguran ini teman-teman, tidur ke semua. Oke. Thank you.
Sinta lagi ini? Betty sudah hilang. Masa Sinta juga hilang? Maafin, Di. Sinta? Sinta? Tenda. Lo liat Sinta gak? Kok gak ada di tenda? Sinta, gak tau kemana. Maksudnya? Tadi keliling-keliling kak sini, gak ada aku dapat. Ah, alasan. Jay, sudah Mi. Jay, sudah Mi. Jay. Kenapa kau nak? Kenapa kau? Kenapa Jay kak? Jay, mau pergi nak cari Sinta. Apa kak? Emang Sinta kemana? Enggak saya tahu juga Nov. Sudah mah tadi cari-cari, dari aku dapat. Sinta? Sinta? Kamu di mana? Sinta? Kamu di mana sayang? Sinta? Sinta? Oke Palet teman-teman. Berhubung dengan kejadian-kejadian. Permisi. Iya. Yeah. Kayaknya harus kita turun dulu dibawa cari bantuan deh. Iya. Tunggu dulu. Sinta gimana? Justru itu. Kita turun ke bawah untuk cari bantuan. Untuk cari Sinta sama Betty. Oke lah. Ayo Palet, turun. Ayo. Sialan nih gunung. Ini di mana? Anjing. Di mana lagi nih? Hah? Itu kayak ruangan. Gimana ya? Masuk aja deh. Permisi. Permisi. Kok sedih banget sih? Ini tempat apa? Hoi! Ada orang dalam? Halo? Halo? Siap.
Apa itu? Ini tempat apa sebenarnya? Sialan. Itu udah makan di gunung selama satu bulan kok. Ih, 3 hari je tante. Apa 3 hari? Mungkin di paling kok di atas. Nutup itu gunung bakar yang bagaimana? Sudah mi, jangan mi dibahas itu nak. Iya tante. Kita tahu kan bohongnya terus ke bom memang ke. Siapa yang bohong kita? Ini dari beli boneka. Wah cantik nak kakak, makasih nak. Cantik tante dengan. Ayu, tolong kami, Ayu. Ayu, tolong kami. Boneka apa, Dek? Ada boneka sama saya deh. Ih, mana tadi anak-anak kayak itu? Mimpikan Ki Betty, Sinta sama Jay. Mimpi apa, Ayu? Tidak tahu, Kak. Tidak tahu Kak juga di mana. Yang jelas kulihat Ki merayat-rayat panggil, Kak. Baru teriak Ki minta tolong. Ay, asmitong kita cari gitu. Kamu pengen cari situ, Wawan? Kayak tomo kok di situ tim SAR. Bukan masalah tim SAR ini, Bro. Kita ini satu tim. Sama-sama pergi ke sana, sama-sama pergi juga kembali. Tapi masalahnya toh, mau kok lagi kasih bahaya anak-anak kah? Santai moko, Bro. Enggak pakai emosi, Ji. Sama-sama capek di sini. Tapi pikir tong kok juga anak-anak yang di sana nah. Kamu pare. Kalau mau kok cari ki, jangan mau kok bawa lagi anak-anak. Salah kau, Ji, deh. Woi. Sudah mau. Tunggu saja anak-anak bertengkar di situ, nah. Gak boleh saya tampar, Kak. Mimpi aja ini, Kak. Sudah, Mi, ayo. Sudah, Mi. Kenapa begini semua? Sabar, Kak, ayo. Dia diam-diam aku semua di situ, deh.
Kau kira bisa semua selamat teman tak itu di atas kalau kau ribut-ribut begitu? Ih, diam-diam aku di situ kau laki-laki belok. Ih, kau jia. Sudah, Mi. Kasih tenangin dulu pikiran tak semua. Sekarang baru ki sampai. Masih susah ki berpikir. Aih, baru masalah begini. Apa, Ji? Assalamualaikum. Gimana kabarnya Sinta dan yang lain? Sabar, Nov. Kita di sini lagi bicarain mereka. Gimana bisa sabar, Kak? Aku bareng dia kesini. Kalau mereka hilang gimana? Deh, dimengerti, Jino. Baru juga sampai. Istirahat lagi dulu itu deh. Gak enak istirahatnya, Kak. Kalau kayak gini. Sama-sama aja perasaan, Nov. Kita anggap Jay, Sinta, sama Betty sebagai saudara, Mi. Masa mau kita nang kalau hilang, Mi? Tapi sekarang kasih tenangin dulu pikiran tak supaya lebih enak berpikir. Iya, masuk Mi dulu istirahat. Pulang duluan Mak Pai semuanya. Udah apa-apa aja kok. Mau Kak kasih tenang-tenang dulu diriku. Dicari Mak mungkin juga sama orang di rumah. Duluan Kak semua. Oh iya, hati-hati pun angkat ya yuk. Oke baik teman-teman. Istirahat mikir semua dulu. Perbaiki pikiran tak semua. Mau Kak saya balik ini. Tapi kembali jalan ke sekret. Oh iya Reza Jilo, mau ikut? Ikut maju deh. Boleh usah deh. Langsung kayak lihat hantu. Ada tadi orang kuliah mas di rumah. Berdua jadi sama adekmu. Mau ke mana peng itu? Mau kak bawa adekmu dulu ke rumah sakit. Masuk mau kok, istirahat. Ya. Hati-hati ke peng mak. Bagi memang kau laki-laki. Mak. Ya. Kenapa dia sifat lain-lain? Hah? Kita jadi yang lain-lain. Bertamu itu di hutan satu bulan. Kenapa tidak jadi Tarzan ke sekalian? 3 hari, Jam. 3 hari apa? Mulai sekarang, jangan pergi-pergi lagi mendaki, nah.
Lihat mereka. Kenapa bisa itu? Datuk juga. Udah kok masuk utang ke orang tua. Saya mau tanya anak. Apa nama itu? Saya mau tanya anak dulu. Yang kasih kartu. Saya mau akan Dede lapar kak. Lapar kak. Makan mie deh. Gak ada di orang. Ada.
deh. Udah getal lah. Kenapa kayak ini? Getal lah. Makan Kinov. Jam kipikir lu teman tak yang hilang. Intinya jaga kesehatan taruh di sini. Iya kak. Iya Nov, makan gitu. Sama-sama juga kehilangan Betty. Harus semangat toh. By the way, kenapa dari tadi tidak datang-datang di desa? Kenapa Risa? Risa sudah pergi duluan. Maksudnya? Jangan kau begitu tahu, Wak. Meninggal dengan Risa. Hah? Serius kok? Serius. Jangan kau bercanda begitu kau, Jilo. Lagi gak bercanda, Jilo. Saya sendiri yang lihat di rumahnya. Betulan gue itu, bro. Kau berdua suka sekali bercanda, Bella. Tunggu, Mbak Pale. Biar saya pibuktikan. Jangan kau selang. Mending besok kita sama-sama ke sana. Masih tidak percaya, kak. Dari kemarin semua ya. Semua gue percaya atau tidak. Alhamdulillah. Apa itu? Semoga bukan ide. Pengurusnya Gunung Bakar, Rai. Bukan gitu. Kecuali ada anak-anak yang ambil barang di sana. Hah? Kenapa kalau ada barang diambil tuh? Nah ikuti ki, semua iya. Sudah mi, jangan bahas itu. Tidur mi semua dulu, istirahat. Baru besok pergi ke rumahnya Reza melayat sama-sama. Oke, Pak, Dek. Andra. Kenapa kok? Ada tadi Antona kita di luar. Deh. Perasaan lo gitu. Ih. Atau kedari bokara memang menikuti, Ki? Belum begitu. Jujur iya. Ada mulai kok kembali situ. Hah? Pantas. Besok harus kasih kembali itu. Iya, Pak. Jam berapa mi ini? Pergi kak dulu urus salonku deh. Waalaikumsalam. Huh? Novi? Kenapa dengan Novi? Apa? Novi kecelakaan? Hah? Hendra, Hendra. Kenapa kok? Kecelakaan Novi. Hah? Oi, Cang, Cang, bangku. Cepat kok temui kak, cepat kok. Kasih bangun Wawan, cepat kok. Bagaimana ini salonku?
Weh, santai aku. Weh. Siapa tadi itu? Ini teman tak? Masuk, Ki. Iya. Yeah. Kayak pernah Kak lihat Ki sebelumnya? Iya. Yeah. Waktu itu yang kalian lihat saya. Tunggu dulu. Sebenarnya apa kita bikin di sini, Kak? Maaf, sebenarnya ini rumahnya Sarah. Hah? Sarah? Siapa itu Sarah? Sarah itu saya. Itu nama saya. Tanya itu temanmu, jaga baik-baik mulutnya. Tidak main tunjuk-tunjuk jika apa orang. Biasa mau kau cewek. Kalau memang tidak suka kau ditunjuk-tunjuk, keluar mau kau semua dari sini. Biasa mikir kapan cerita, tidak pakai urat je orang. Kurang ah. Saya minta maaf sebelumnya di kalau kasar kini temanku. Kau Icang, jaga mulut situ. Keluar mau kau dia kalau banyak bicaramu. Sekali lagi saya mewakili temanku minta maaf Kak sebesar-besarnya. Ya, enggak apa-apa, Ji. Lain kali ajar-ajar itu teman tak sopan santun. Iya. Yeah. DJ, jangan begitu sama orang. Oh iya. Kenapa bisa teman tak kabur dari rumah? Enggak tahu juga, karena kami di situ lagi istirahat. Terus tiba-tiba ada teman yang kasih bangun. Kalau Mbak waktu muncak, kenapa bawa Ki kembang kayak mau Ki pergi? Ziarah kubur. Iya. Waktu itu saya mau ziarah ke makam adik dan ibu saya. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih berumur 7 tahun dan ibu saya pengen naik haji. Kata orang-orang dulu, kalau kita mau naik ke haji, bagi yang tidak mampu bisa melakukannya atau melaksanakan haji itu di Gunung Bawah Karaeng. Waktu itu juga ibu saya mengajak adik saya pergi ke sana. Saya sempat melarang mereka, tapi semua yang saya katakan, ibu saya mengabaikannya. Dan sampai sekarang, saya hanya bisa menunggu ibu dan adik saya. Delapan tahun saya menunggu, saya memutuskan untuk menyusulnya ke sana pada saat itu. Perasaan saya mulai tidak enak dan di sana tiba-tiba ada seorang kakek tua yang menghampiri saya. Saya pun menanyakan dan memperlihatkan foto ibu dan adik saya. Kakek tua itu membawa saya ke suatu tempat. Dan
Ternyata tempat itu makam makam ibu dan adik saya yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Minta maaf Kak Di, tidak bermaksud Kak kasih ingat Ki. Iya, tidak apa-apa. Pendra, kenapa Ceng di luar? Nda Ji, sini muka. Baik. Kenapa maaf ya? Masih pingsan Ki. Bisa Kak lihat? Bang kami, Mbak. Mana Jilo? Ada Ji di dalam tidur. Bagaimana Mika adanya Novi? Oh, baik-baik Mi. Tanya ko Jilo nak bilang ganti anak-anak di sana. Oke. Eh, pergi dulu nak. Ih, jadi mau ko kemana itu Pale? Mau kak pergi dulu belikan makanan anak-anak. Ayo Pena. Oh iya. Tahu juga itu. Tidur cantik Mi kapan di rumah? Ih, panjang umur ku, Bro. Bagaimana keadaan Novi? Belum bisa sadar, masih ada di dalam. Bagaimana kabarnya anak-anak di sekret? Tidak apa-apa, Ji. Sebentar itu datang Jilo ganti ko jagain Novi. Jadi sebentar ke rumah kira-kira melayat, Ki. Deh, Hendra. Tuh kulihat muka aku ini. Jamu kok banyak mengeluh. Sebentar ini dari mana Reza, muka lagi ke Bokarain sama Jilo. Apa kau bikin di Bokarain lagi, Sedeng? Muka pergi cari anak-anak yang hilang. Sekalian pergi minta maaf sama penghuni yang di sana. Daripada dihantui kita terus kayak begini. Kenapa ke Jilo? Tunggu di sini. Jil! Tunggu di sini!
Selah, cepat ku. Menunggu minta anak kan? Tunggu dulu. Lama anu. Iya, Emi. Cilu, kenapa bisa begini? Ketok. Woi, buka, woi. Cilu. Sampai keluar, buka dulu lah. Terkunci. Ugh!
Ayu. Ayu sama Jiro. Kenapa ini? Bunuhlah. Bicara kau baik-baik. Kenapa kau bunuh Jasmin? Eh, bicara kau baik-baik. Kenapa ini? Ayu sama Jiro, Hendra. Kenapa ini? Halo. Siapa? Serius kok? Oke. Tunggu, Mak. Tunggu, Mak. Wan. Wan. Bangun, kok cepat. Apa? Meninggal ke Ayu sama Jilo. Cepat, kok. Serius, kok? Iya, serius, Kak. Siapa tanya, kok serta? Hendra. Dari tadi nak telepon, Kak. Cepat, kok. Teman, Kak. Tempat. Tempat, tepe. Sembara mau kapan ditahan mobil? Oh, nebe mikir. Iyo, nebe mikir. Tapi nyala tuh mobil. Dia baru mikir lupa, Eng. Mbak, numpang dulu, Mbak. Sudah lama mikir bawa mobil-mobil kayak gini, kah? Baru kali ini. Sayang itu kalau cewek cantik kayak kita bawa mobil kayak ginian. Kalau boleh tahu tinggal di mana, Ki? Di Malino. Wah. Malino. Malino bagian mana? Bawah Karaeng. Hah? Bawah Karaeng. Kalau boleh tahu siapa namanya? Kita keluar. Wih, tidak mau, Wih. Tidak mau terbuka. Wih, kalau lagi keluar. Wih, tidak mau, Wih. Tidak mau terbuka. Wih. Ah! Sengaja jitu, Sela. Kecelakaan jitu. Mana polisi, Hendra? Sudah tangkap, Kak. Tidak bisa kasih hidup dengan rasa bersalah. Tenangin dulu, Sela. Jangan merasa bersalah begitu. Tadi itu janjian Kak sama Jilo pergi kasih kembali boneka yang diambil di bawah Karaeng. Mungkin gara-gara itu, Mi, semua kita dihantui. Tadi saya lihat Jilo bakar bonekanya adeknya. Astaga. Tunggu Pak dulu sini lah, Sela. Buka dulu ke rumahnya Jilo, pastikan itu boneka ada atau tidak ada, nah. Tunggu Pak sini. Iya, hati-hati kok, Hendra. Aduh.
Kenapa Ki Hendra? Apa yang kita cari di kamarnya Jilo? Siapa mana boneka yang dikasihkan ke Jilo? Nggak tahu Mika, nambil Ki Kakak waktu di rumahnya Akila. Oh iya pale. Ki kenapa Ki? Tidak apa-apa Ji. Adik Akila, ya. Kakak pinjam boneka sebentar nah. Nanti kakak belikan yang lebih besar. Sebentar aja Akila. Sebentar aja Akila. Tak apa-apa Ciki kakak. Jangan kita sama-sama teman kok nanti marah. Sini. Yang lain kemana? Kalau tahu begini, biar saya sendiri yang cari Jay dan Sinta. Mau kemana, No? Khusus apa aja nih, Kak? Aku mau nyari Sinta aja. Kenapa jadi sensi begitu, Nov? Gak apa-apa kok. Nanti saya, Wawan, sama Ican pergi cari mereka. Ini mau kak panggil mereka di dalam. Mereka gak ada di dalam, Kak. Hah? Kemana Ki Pale? Udah, Kak. Gak susah perhatian sama mereka. Aku tahu kok. Kalau kalian tuh gak suka sama mereka. Bukan begitu, Nov. Tapi... Tapi apa? Tidak ada yang temani kak bawa ke Raeng. Terus anak-anak sudah meninggal. Saya juga enggak tahu bagaimana kabarnya ini Ican sama Wawan. Jadi sekarang Novi kembali istirahat nah. Biar saya saja yang pergi cari mereka. Kalau begitu aku ikut, Kak.
Gak usah, Nov. Istirahat saja. Lagian, kalau aku di sini belum tentu aku aman, Kak. Oke lah. Tapi Jangki, jauh-jauh dari saya, nah. Sampai. Betty! Ji! Betty! Ji! Sinta! Novi, kalau kamu lihat yang aneh-aneh, hiraukan saja. Betty! Ji! Betty! Sinta! Ah, Betty, Betty! Betty, Betty, Hendra. Betty! Mana? Novi? Mana Novi ini? Mati nih dia. Novi! Jadi itu, nak, yang saya lihat di matamu akan banyak kematian. Sebenarnya inilah yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya menyuruhmu singgah? Dan benar atau tidaknya, itu tergantung dari sudut pandangmu saja, nak. Cerita orang tadi itu benar. Ya, menurut saya, lakukan saja apa yang ingin engkau lakukan. Karena sebab esok ada ujian.
selama ini selalu engkau banggakan, dan aku yang selama ini selalu menjadi tempatmu memandang. Namun ternyata kamu tak pernah pedulikan aku. Namun ternyata kamu hanya mementingkan diri sendiri.